Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian semua ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Putri Duyung dibawa kabur sama Spider-Man ke kerajaan Dajjal. Wah, bagaimanakah ini teman-teman? Waduh, Putri Duyung ditangkap sama Spider-Man ini teman-teman. Apakah yang akan terjadi sama Upin Ipin dan Ultraman jahat? Mari simak video ya sampai dengan selesai ya teman-teman, supaya kalian mengerti isi cerita di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada suatu masa, Ultraman jahat ketemu sama Spider-Man. Dan apa yang terjadi? Mari simak videonya sampai dengan selesai ya teman-teman, supaya kalian mengerti isi cerita di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Wah, senang sekali ya. Wah, ketemu lagi deh sama Ultraman jahat sama Upin dan... Wah, ada Putri Duyung. Wah. Keren dah kalau begini jadinya. Ada apa Spider-Man? Wah, iya Spider-Man. Waduh, jangan-jangan Spider-Man ini jangan-jangan apa Duyung? Walah, kesurupan. Wah, kalau begitu kamu ikut gue aja dah. Wah, mau kemana nih? Wah, jangan. Waduh, woy. Wah, iya nih. Waduh, bagaimana ini? Waduh, kita mau bermain malah dibawa kabur sama Spider-Man Putri Duyung. Wah, kita akan menuju ke kerajaan Dajjal Duyung. Wah, akhirnya berhasil juga dah kalau begitu Spider-Man ngajak Putri Duyung jalan-jalan pergi ke kerajaan Dajjal, guys. Waduh, Putri Duyung lagi sibuk ini. Waduh, Putri Duyung kan melihat pantai lah, menjaga pantai lah. Wah, nanti aja dah, kita liburan dulu dah pergi ke kerajaan Dajjal ya Duyung. Waduh, bagaimana ini Ultraman jahat? Wah, iya nih Upin. Walah, sebaiknya kita kasih tahu Ipin aja. Wah, iya juga deh kalau begitu. Wah, ayo dah, kita pergi mendatangin Ipin. Ntar dulu, tapi terus bagaimana? Emang mereka pergi kabur kemana Ultraman jahat? Wah, nggak tahu juga dah. Waduh, bingung juga dah kalau begitu Ultraman jahat. Ya udah deh, daripada bingung mending kita samperin Ipinnya dulu Ultraman jahat. Oke deh kalau begitu. Ultraman jahat siap. Siap apaan lah Ultraman jahat? Ya udah deh kalau begitu, gas aja lah Upin. Iya deh kalau begitu Ultraman jahat. Waduh, yang bener dah bawa motor ini Upin. Iya deh kalau begitu Ultraman jahat. Wah, sebaiknya kita ke rumah Spider-Man-nya dulu nih. Siapa tahu Putri Duyung dibawa kabur ke rumah Spider-Man ini Upin. Ya udah deh kalau begitu. Ada-ada aja. Wah, iya, tapi rumah Spider-Man masih di kolong jembatan kan? Ya iyalah, mau di mana lagi rumah Spider-Man? Aneh sekali kamu ini Upin. Ya deh kalau begitu. Oke deh teman-teman, kita langsung menuju ke rumahnya Spider-Man. Wala, ada-ada aja ini. Hah, kenapa Ultraman? Wah, gue kaget lah. Waduh, aneh-aneh aja Upin ini. Santai aja lah, Ultraman jahat. Waduh. Wala. Nah, ini dibawa kolong jembatan rumahnya Spider-Man. Ya udah deh kalau begitu. Kita ke rumahnya Spider-Man dulu ya Ultraman jahat. Oke, kalau begitu. Ngeng.
Wah, mana Spider-Man-nya ini Ultraman jahat? Ya, mana Ultraman jahat tahu lah, Upin. Waduh, kok nanya gue? Wala. Kali aja tahulah kamu Ultraman jahat. Wah, katanya tadi mau ngasih tahu sama Ipin. Waduh, ya deh kalau begitu. Oke deh guys, kita ke lanjutannya. Datangin Ipin ya. Kelanjutannya bagaimana sih kamu ini Upin? Ya deh, kita mencari Ipin dulu nih. Waduh, ada-ada aja ini Ultraman jahat. Saat-saat kayak genting seperti ini malah ngajak bercanda lagi Ultraman jahat. Wah, ada-ada aja Upin. Hah, mana lagi ini? Ipin. Wah, paling di rumah kalian lah Upin. Ya deh kalau begitu Upin pulang ke rumah dulu nih guys. Nah, ini rumah Upin guys. Ipin, di mana kamu? Wah, Ipin, keluarlah. Jangan tidur mulu. Wah, ada apa sih Ultraman jahat? Ini loh Putri Duyung dibawa kabur sama Spider-Man. Wah, dibawa kabur kemana emangnya Ultraman jahat? Kata Spider-Man mau pergi ke Istana Dajjal. Walah, pergi ke Istana Dajjal? Wow, ngeri sekali dah. Ayo kita cari dulu Putri Duyungnya. Kasihanlah Putri Duyung kalau begitu. Wah, nanti Putri Duyung dimakan sama Dajjal lagi. Iya deh kalau begitu. Oke deh teman-teman, kita berangkat dulu menuju kerajaan Dajjal. Wah. Ya udah deh kalau begitu, kita akan pergi ya guys mencari Putri Duyung. Apakah ada ini Putri Duyungnya ini? Wah, ada di mana emangnya kerajaan Dajjal itu Ultraman jahat? Ya mana gue tahu lah, paling itu berada di rimbunan pohon-pohon yang besar. Ya mungkin juga sih kalau begitu. Oke deh guys, kita cari dulu nih Putri Duyung. Wah, Duyung, di manakah keberadaan kamu Duyung? Pulanglah, kasihan itu teman-teman kamu di laut. Wah, iya nih Putri Duyung. Walah, bagaimana ini ya? Halo. Nah, santai dulu dah. Capek banget kita naik mobil dari tadi ini sepertinya ini. Ipin dan Ultraman jahat. Iya nih. Waduh, bagaimana ya? Wala. Halo. Iya juga sih. Kalau begitu. Wala. Nah, itu ada gubuk. Coba kita santai di gubuk aja dulu Upin. Iya deh, kalau begitu kita santai di gubuk dulu ya, Ultraman jahat dan Ipin. Iya, kalau begitu. Wala, mana duyungnya ya? Wala? Wah. Wah, itu ada apa itu? Coba kita lihat itu Upin. Ayo sini Upin, Ultraman jahat. Waduh, sepertinya itu ada duyung. Wala, ini ada mobilnya sih. Wah, orangnya kemana ya? Wala. Wah, iya nih. Waduh, ini mobil yang dipakai Spider-Man. Wala. Di mana nih Spider-Man-nya? Happy! Wah, ternyata Duyung ada di sini. Wah, terus bagaimana keadaan kamu Duyung? Mana Spider-Man-nya? Spider-Man-nya berada di dalam gudang. Wah, ngapain dia di dalam gudang? Gak tahu dia udah katanya mau pipis. Waduh, ngapain kalian di sini Duyung? Wah, Duyung mau diajak ke kerajaan Dajjal katanya. Ini apa-apaan ini Spider-Man? Waduh, ternyata datang Ipin sama Ultraman jahat di sini dah. Batal dah rencana gue kalau begitu pergi ke kerajaan Dajjal. Wala, jangan ngajak-ngajak Duyung. Aneh sekali kamu ini Spider-Man. Waduh, ayo kita pulang dulu dah. Wah, iya nih. Waduh, Spider-Man ini ada-ada aja ngajak-ngajak orang.
lah, bukan seperti itu lah. Tapi kan kita sudah berperjanjian lah, Duyung, bahwa kamu akan dimakan sama Dajjal. Walah, apa-apaan lagi ini, gak nyambung ini Spiderman. Waduh, ada-ada aja ini. Ya udah kalau begitu, kita tinggalkan saja Spiderman di sini, teman-teman. Walah. Wah, terima kasih ya Ipin, Upin, dan Ultraman Jahat sudah menolong Putri Duyung. Iya, Putri Duyung, santai aja lah.